Masih bersama saya Mas Prims. Pada kali ini kita akan membahas Idris Sardi. Jangan lupa simak sampai selesai ya. Terima kasih. Idris Sardi lahir pada 7 Juni 1938. Ia merupakan anak sulung dari 8 bersaudara. Ia lahir di rumah sakit Budi Kemuliaan Batavia pada zaman Hindia Belanda dan merupakan anak dari pemain biola orkes RRI Studio Jakarta, yaitu M. Sardi. Ibunya Adijah merupakan aktris Indonesia pada era tahun 1940 hingga 1970-an. Idris Sardi adalah keturunan Yogyakarta, Surakarta dari sang ayah dan ibunya keturunan Ternate, Bugis, dan Banjarmasin. Ayah Idris Sardi adalah pemusik yang dapat memainkan lagu klasik hingga jazz dan menguasai instrumen saksofon, klarinet, serta piano. Sedangkan ibunya menjadi pemeran utama di sejumlah film, antara lain Alang-Alang 1939, Rusia si Pengokor Haji Saleh 1939, Macan Berbisik 1940, Rencong Aceh 1940, dan masih banyak lagi lainnya. Dari kedua orang tuanya yang memang bergelut di dunia kreatif, darah seni juga mengalir deras sampai ke Idris Sardi. Idris Sardi mulai kenal biola sejak usia 6 tahun. Pada umur 10 tahun, ia mendapat sambutan hangat pada kemunculannya yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1949. Ia dijuluki anak ajaib biola Indonesia karena di usia sangat muda, ia sangat lincah bermain biola. Pada tahun 1952, Sekolah Musik Indonesia SMIND dibuka dengan persyaratan menerima lulusan SMP atau yang sederajat. Pada tahun 1952, Idris Sardi yang kala itu berusia 14 tahun diterima sebagai siswa SMIND. Tahun 1952, Idris Sardi yang masih memakai celana pendek duduk sebagai konsermaster pada usia 14 tahun. Rata-rata siswa SMIND berusia di atas 16 tahun. Guru biola Idris Sardi waktu di Yogyakarta di era 1952-1954 yaitu George Setet. Setelah berpindah ke Jakarta tahun 1954, ia berguru kepada Henry Tordasi. Setet dan Tordasi adalah guru asal Hongaria dan telah mendidik banyak pemain biola di Indonesia. Ketika sang ayah M. Sardi meninggal dunia pada tahun 1953, Idris Sardi dalam usia 16 tahun dan harus menggantikan kedudukan ayahnya sebagai violis pertama dari Orkes RRI Studio Jakarta pimpinan Saiful Bahri. Pada tahun 1963, Idris Sardi membuat rekaman solo biolanya yang bertajuk Jauh di Mata. Judul itu diambil dari lagu ciptaan Ismail Marzuki. Lagu Jali Jali menjadi pembuka pada album tersebut. Dirilis oleh Bali Records bersama sang produser Amin Wijaya. Idris Sardi merekam lagu daerah dalam menggesekan violin seperti Pisau Surit, Es Lilin, Angin Memiri, Sarinande, Sue Oro Jamu, dan Rayuan Pulau Kelapa. Selain itu, Idris Sardi juga mengaransemen ulang lagu anak-anak, yaitu Berkotek-kotek ciptaan Lim Keng Leong. Idris Sardi mempunyai sumbangsi besar bagi dunia perfilman Indonesia. Semenjak maestro biola tersebut dipercaya menjadi penata musik oleh sutradara Misbah Yusabiran di film pertamanya Pesta Musik Kelabana pada tahun 1960 hingga perfilman nasional Mati Suri pada tahun 1992. Ia sudah membuat musik di 182 film atau rata-rata 5 film dalam setahun. Padahal ia juga sangat aktif di berbagai kegiatan musik dan orkestrasi sampai ke luar negeri. Prestasi Idris Sardi sangat mengagumkan. Ia 19 kali masuk ke dalam nominasi Festival Film Indonesia. 10 diantaranya memenangkan Piala Citra dan menjadi rekor terbanyak yang sulit ditandingi sampai kapanpun. Beberapa karya Idris Sardi yang mendapat penghargaan film bergengsi antara lain adalah Perkawinan 1973, Dua Tanda Mata 1985, dan Cinta Pertama 1974. Melalui karya-karya tersebut, Idris Sardi semakin dikenal luas oleh masyarakat dan dianggap sebagai salah satu seorang musisi besar di Indonesia. Ia terus diminta
sebagai ilustrasi film dengan berbagai genre. Total Idris Sardi telah terlibat dalam 189 proyek film. Idris Sardi sempat menggelar konser tunggalnya bertajuk Konser Tunggal Maestro Biola Idris Sardi di Teater Perpustakaan Nasional RI pada tanggal 16 Desember 2013 yang sudah menghasilkan sekitar 1.900 karya. Darah musik dan akting bertemu dalam diri Idris Sardi. Kendati dia lebih dikenal sebagai seorang musisi atau pemain biola, namun ayah Lukman Sardi ini juga pernah menjajal dunia akting. Bahkan pernah mendapat peran utama dalam film Tiada Waktu Bicara pada tahun 1974. Film Tiada Waktu Bicara disutradarai oleh Sandi Suwardi Hasan yang juga penulis cerita. Idris Sardi yang saat itu merangkap sebagai ilustrator musik dipasangkan dengan Sarima Yusof, bintang terkenal asal Malaysia, dan Rahmat Hidayat. Film ini berdurasi 96 menit. Belakangan Idris Sardi sempat berakting dalam film Hasduk Berpola yang rilis pada tahun 2013. Kala itu ia bermain sebagai seorang veteran dan berusia 79 tahun yang memiliki kesulitan ekonomi serta beban moral atas gelarnya sebagai pahlawan. Sang musisi kembali berakting setelah 38 tahun tidak tampil dalam sebuah film. Karena keahliannya dalam bermusik, pada tahun 1996, Idris Sardi mendapat kepercayaan dari Presiden Soeharto dan pimpinan TNI AD untuk memimpin Satuan Musik Militer. Dari tangannya itu, lahir berbagai mars musik di TNI AD yang bisa didengarkan hingga kini. Kemudian Idris Sardi diberi pangkat Letkol Korps Ajudan Jenderal Tituler dalam kapasitas Begawan Musik. Dia punya kemampuan luar biasa dan diberikan tempat di Satuan Musik Militer Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Semasa hidupnya Idris Sardi pernah 3 kali menikah, yaitu dengan Zerlita, Marini, dan Ratih Putri. Dari pernikahannya, Idris Sardi memiliki anak yang diberi nama Santi Sardi, Lukman Sardi, dan Ajeng Sardi. Ketiga anaknya mengikuti jejak keluarga di bidang seni peran dan musik. Idris Sardi meninggal dunia pada tanggal 28 April 2014 pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Melia Cibubur dalam usia 75 tahun. Idris Sardi menderita sakit pada lambung dan liver sejak Desember 2013. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa tekan tombol super thanks ya yang bergambar hati. Apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat, saya dengan Mas Prims, mohon pamit, terima kasih dan sampai jumpa.